Sudah 4 tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selama 4 tahun memimpin, jumlah penduduk miskin di Jakarta hampir menyentuh angka 500 ribu jiwa. Terkait hal itu, Anies menjelaskan hal tersebut merupakan dampak pandemi. Anies Baswedan menjelaskan jumlah penduduk miskin di ibu kota sebesar 496,84 ribu orang atau sekitar 4,69% dari keseluruhan populasi hingga akhir 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 1,27% dari tahun lalu. Anies menjelaskan di hadapan DPRD DKI, hal tersebut terjadi lantaran pandemi. Dikutip dari tribunjakarta.com Sabtu 16 Oktober 2021, menurutnya tingkat kemiskinan di Jakarta masih jauh lebih rendah dibanding jumlah penduduk miskin nasional. Jumlah penduduk miskin nasional sebanyak 27,55 juta orang atau sekira 10,19% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Selain itu juga masih rendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!